Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Iqbal kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date, berikan info terkini. Dan seperti biasa pemirsa, hari ini kita akan berbincang santai bersama narasumber kita yang luar biasa sekali dan pastinya akan memberikan informasi yang begitu up to date. Dan kali ini kita hadir di We Hotel Lubuk Linggau dan untuk narasumber kita yaitu ada Bapak Finaldo Fernandes SHMH. Beliau merupakan Kepala Cabang Perumbulok Kota Lubuk Linggau. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Pak Aldo. Waduh Pak Aldo, lagi sibuk apa nih sekarang kalau boleh tahu? Kalau sekarang di tengah wabah COVID-19 yang lagi mewabah di secara global ini, ya kita lagi banyak koordinasi dengan Pemda, Pemkab, atau kota di wilayah unit kerja kita. Jadi sedikit disibukkan ya Pak ya? Iya harus dan harus selalu siap. Harus siap. Baik. Harus siap. Dan misalnya di rumah tentunya hari ini kita akan membahas yaitu, waduh, ini tema yang mau kita kaji Pak Aldo. Ini tema pilihan dari pemirsa di rumah. Iya. Yaitu ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan. Iya. Dan juga tentunya pengaruh dari COVID-19. Iya. Kita tahu nih Pak Aldo ya, wabah COVID-19 ini kan memang sangat begitu fenomenal. Iya. Dan ini sangat berdampak buruk sekali untuk kita di dunia. Khususnya di Kota Lubuk Linggau. Iya. Kalau boleh tahu untuk dari Bulog sendiri, apakah ini sangat berpengaruh dengan adanya COVID-19 ini, Pak Aldo? Iya, perlu kita sampaikan di sini sebagai pembuka, Perum Bulog Kantor Lubuk Linggau ini membawahi unit kerja kita satu kota, dua kabupaten. Baik. Jadi Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas, dan Musirawas Utara. Jadi di tengah antisipasi kita terhadap wabahnya COVID, kita berharap memang untuk kota di bawah unit kerja kami di sini tidak ada yang sampai dalam status PDP. Jadi kita harus tetap siap. Kami kemarin koordinasi rapat juga dengan Sekda Kota, dengan Wali Kota Lubuk Linggau. Barusan kami juga baru selesai koordinasi dengan Pemkab Muratara. Baik. Untuk persiapan antisipasi khususnya sembako apabila nanti dibutuhkan suatu saat mendadak. Baik. Nah, jadi di sini kita sampaikan juga ada niat baik dan dari niat pemerintah kota sendiri atau Kabupaten Muratara yang sampai saat ini sudah kerjasama dengan Bulog, insya Allah untuk bisa memberikan sedikit bantuan atau support sebagai bagian dari membantu masyarakat yang terdampak dari COVID-19. Seperti itu. Baik. Jadi kalau untuk pengaruhnya ya Mas, berpengaruhnya Pak ya? Ya. Kalau untuk saat ini, apakah terinfo nih ya, banyak sekali di luar sana ada kenaikan harga. Ya. Kalau untuk wilayah kita Lubuk Linggau, Musirawas, dan juga Musirawas Utara, kalau boleh tahu Pak, harganya apa masih tetap stabil, normal, atau sudah ada kenaikan Pak? Iya, kita bicara di sini dari posisi Bulog ya. Iya, benar. Iya, saya 2 hari yang lalu juga tadi malam sempat jalan-jalan di retail yang ada di Kota Lubuk Linggau. Baik. Kita lihat harga sepertinya masih dalam batas kewajaran. Malahan ada beberapa yang turun ya daripada waktu sebelumnya. Karena kita sadari juga bertepatan dengan COVID-19 ini. Kebetulan Allah masih memberikan kesempatan dan perlindungan kepada kita. Baik, benar sekali. Masih ada musim panen bertepatannya. Iya. Dengan kita sekarang adanya bencana wabah COVID-19 ini. Jadi untuk harga khususnya Kota Lubuk Linggau sepertinya masih terkontrol ya, masih baik dan wajar. Namun kami kemarin membaca berita di media cetak ada informasi yang menyatakan ada harga sembako yang bergejolak. Ya, itu di Kabupaten Muratara. Baik. Jadi kami langsung ambil tindakan ya. Tindakan atau kita langsung terlebih dahulu ya. Ya, kita langsung konfirmasi dengan Disperindak, dengan asisten bagian ekonomi juga. Baik. Di Kabupaten Muratara. Tadi kami langsung datangi, kami langsung konfirmasi ya, sekaligus kita bekerja sama dalam artian untuk bisa mengambil langkah preventif terhadap potensi-potensi yang mungkin akan kita hadapi bersama di MLM ini khususnya. Jadi tadi sudah ada rencana untuk bisa bekerja sama dengan kita juga, Bulog juga. Ya perlu kita sampaikan, Bulog adalah lembaga pemerintah juga. Benar, dalam posisi seperti sekarang
satu-satunya lembaga yang paling banyak memiliki gudang dan fasilitas penyimpanan stok komoditi pangan, yaitu adalah Bulog. Ya. Jadi di sini kita sampaikan kesiapan Bulog dalam artian mau panas mau hujan, mau suka dan duka, Bulog selalu siap. Kita harus bisa tetap memposisikan diri dalam posisi melindungi masyarakat atau rakyat dan seperti itu. Jadi alhamdulillah tadi ya kita sampaikan Bulog siap. Namun untuk jumlah alokasi bantuan pangannya masih dibahas di tingkat terbatas di Pemkab Muratara seperti itu. Baik. Jadi kalau untuk kesiapan bahan pangan stok kita masih banyak ya Pak ya? Ya, kita insya Allah kita melihat dari penyaluran kita beberapa bulan yang lalu, kita asumsikan kita tambah dengan potensi-potensi perubahan atau penambahannya dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ya, rasanya masih cukup aman lah sampai insya Allah habis Ramadan. Dan ditambah lagi sekarang juga lagi musim panen ya, jadi banyak sekali dari petani yang bisa kita simpan ya seperti itu ya. Baik, kita beli ke petani dan kita jadikan stok seperti itu. Baik, kita akan berbincang santai lagi, ternyata masih banyak sekali pertanyaan dari pesawat di rumah yang ingin kita tanyakan untuk Bapak tentunya, dan kita break sejenak. Buat pesawat di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini. Dan masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Aldo, beliau merupakan Kepala Cabang Perumbulok Kota Lubuk Linggau. Pak Aldo, kalau tadi kan kita sudah mendengar ya bahasanya Pak Aldo sudah mempersiapkan dengan baik untuk stok maupun dengan harga. Nah kalau boleh tahu nih, apakah sudah ada sinergi nih yang terjalin antara Bulog dengan pemerintahan baik kita Kota Lubuk Linggau, Musirawas dan juga Musirawas Utara? Iya, terima kasih Pak. Di sini kita perlu sampaikan juga sebagai informasi kepada masyarakat untuk Bulog yang melayani kebutuhan dari masyarakat MLM, kita sudah bekerja sama dengan Kota Lubuk Linggau, dengan Kabupaten Muratara khususnya untuk bantuan sembako. Khusus untuk Kabupaten Musirawas, kemarin alhamdulillah kita dapat perhatian dan kunjungan khusus dari Bapak Bupati, Bapak Hendra, untuk mengunjungi dua unit gudang kita, gudang penyimpanan kita. Dan alhamdulillah beliau juga respon terhadap kerjasama kami dengan Pemkab Musirawas. Jadi kemungkinan dalam jangka waktu dekat ini akan segera kita realisasikan untuk penyalurannya, ya agar bisa melayani juga kebutuhan dari masyarakat Musirawas. Dan untuk strategi nih, kalau boleh tahu, apakah sudah ada strategi yang dibuat untuk masyarakat? Kan kita tahu sebentar lagi akan ada tiba Ramadan. Biasanya kita ada bisa dikatakan bazar murah gitu ya, bazar sembako murah seperti itu. Atau apakah ada strategi lain nih Pak terkait COVID-19 dan juga menuju Ramadan ini? Ya untuk antisipasi musim panen, kita juga perlu sampaikan di sini, Bulog sebagai lembaga pemerintah dalam posisinya tidak semata-mata mencari keuntungan semata. Seperti itu. Ada sisi lain yang harus kita nomor satukan, yaitu adalah keterjangkauan, kepastian, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi untuk masalah beras khususnya di musim panen seperti sekarang, kita kesempatan untuk bisa menyerap hasil pertanian yang baik, yang sesuai, untuk bisa kita simpan dalam jangka waktu tertentu, untuk bisa kita salurkan kembali kepada masyarakat. Jadi dalam posisi seperti sekarang, Bulog tidak semata-mata sebagai badan usaha yang mengambil atau mencari keuntungan semata. Jadi tetap kita mengedepankan asas-asas kewajaran tanpa mengenyampingkan maksud dari
kegiatan bisnis perusahaan seperti baik. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk masalah strategi-strategi kita dalam artian mengantisipasi Ramadan ya Pak ya. Iya, Ramadan. Jadi di sini kita perlu sampaikan, memang dalam kegiatan bisnis kami selama ini ada beberapa titik penjualan kami yang berada di Kota Lubuk Linggau khususnya. Namun dengan adanya pembatasan dari pemerintah juga dan dari kantor pusat kami juga di Jakarta untuk bisa membatasi yang mana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kerumunan massa iya, atau pengumpulan massa. Jadi di sini kami membatasi tidak seperti biasa dulu untuk sementara waktu sampai ada ketetapan dari pemerintah pusat atau daerah bagaimana untuk antisipasi dari penanganan COVID-19 ini. Jadi kita tetap melakukan penjualan atau pelayanan kepada masyarakat namun cuma dibatasi saja seperti itu. Ya. Untuk harga sendiri apakah akan ada penurunan harga spesial untuk menuju Ramadan sendiri kan atau seperti apa atau tetap harga normal nih? Ya. Kalau kami untuk beras kita menyesuaikan harga pembelian, pasti kita akan sesuaikan terhadap harga penjualan. Namun tetap kita perhatikan aspek-aspek bisnis perusahaan yang mana yang tetap harus kita kedepankan juga harga pembelian kita pada saat pembelian, pada saat pembelian kedua, pembelian selanjutnya harus kita sesuaikan juga. Nanti kita akumulasikan menjadi harga penjualan. Untuk harga-harga seperti minyak goreng, gula pasir dan terigu maupun daging kita juga sesuaikan. Karena itu ada list harga tersendiri. Ada head. Iya, ada head. Pertama ada head. Yang kedua ada nilai-nilai jual tertentu yang harus kita perhatikan. Baik. Kalau memang ada perintah jualnya untuk turun ya kita harus turunkan. Baik. Namun untuk gula kita sampaikan di sini Bulog tetap berkomitmen untuk menjual tetap di head. Baik. Namun dengan pembatasan seperti sekarang memang kita sadari sendiri kondisi kelangkaan gula memang bukan hanya di Kota Lubuk Linggau saja sekali. Seperti itu. Memang iya. Secara nasional, seperti itu iya. Ya. Mungkin seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk ini Pak, pemirsa di rumah ini bertanya-tanya untuk mendapatkan produk-produk dari Bulog ini sendiri ya. Pemirsa di rumah ini terkadang ketika mereka berbelanja di warung biasa itu tidak mendapatkan produk Bulog seperti itu. Mungkin bisa jelaskan pada pemirsa di rumah di mana saja sih kita sebagai warga ini, sebagai masyarakat ini bisa mendapatkan produk-produk dari Bulog ini sendiri Pak. Iya, terima kasih. Ini kami berterima kasih baik. Atas kesempatannya ini. Kami juga berkesempatan di sini rasanya untuk mengenalkan produk kita juga. Benar sekali. Jadi Bulog selain beras, kita juga punya komoditi lain yang memang benar-benar hasil dari produksi Bulog. Seperti minyak goreng, namanya minyak goreng kita, gula namanya manis kita, terigu mereknya terigu kita, daging beku yang namanya daging beku kita. Jadi berbagai macam komoditi pangan yang kita punya sekarang. Berasnya sendiri pun kita juga macam-macam, ada beras kita namanya, mereknya, itu pun kilogramnya juga berbeda, ada beragam karung. Ya, Pak, ya? Ya ada beragam, baik. Ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang medium, ada yang premium. Baik. Untuk kerjasama kita dengan beberapa kabupaten kota ini, kita juga menyesuaikan. Dulu beberapa bulan sebelumnya kita sempat dalam kilogram tertentu, ada yang 8 kilo, ada yang 7 kilo, kita layani semua. Jadi bebas ya Pak ya? Bebas. Berapapun itu tetap dilayani? Tetap. Sesuai permintaan? Sesuai permintaan. Baik, kalau untuk mendapatkannya apakah langsung ke kantor Bulog sendiri atau ada toko-toko tertentu nih Pak? Ya, kalau untuk produk Bulog sendiri selain di titik-titik penjualan kita, baik. Kita juga ada mengisi untuk toko-toko pangan kita, namanya Rumah Pangan Kita. Rumah Pangan Kita. Ya, itu program kemitraan antara Bulog dengan masyarakat yang ingin bekerja sama dengan Bulog. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat tidak harus memiliki modal yang besar untuk bisa punya usaha, cukup dengan modal minim, tidak ada pembatasan pembelanjaan tertentu, terserah mau dibelikan berasnya lebih banyak atau terigunya lebih banyak, kita kembalikan layani. Kepada masyarakat maunya seperti apa, seperti itu. Nah, kalau untuk Rumah Pangan Kita atau RPK nih Pak ya, untuk menjadi anggota atau mendaftarkan diri, apakah masih bisa untuk masyarakat di rumah mungkin yang ingin apa ya memulai usaha nih Pak ya, tapi modalnya minim gitu kan. Tapi dengan adanya Rumah Pangan Kita ini mungkin sangat membantu. Mungkin pemirsa di rumah perlu tahu bagaimana cara mendaftarkannya Pak. Di sini kita sampaikan
rumah pangan kita untuk saat ini di Kota Lubuk Linggau dan Muratara dan juga Musyarawas, kita beberapa waktu yang lalu ada kerjasama dengan anggota DPR RI, Ibu Rizky Aprilia. Beliau juga cukup support kita. Memang beliau juga berada di komisi yang membidangi Bulog dan Pertanian. Jadi wujud dari support dari beliau, beliau juga membukakan kepada kader-kader beliau untuk bisa mendapatkan kesempatan menjadi anggota dari rumah pangan kita. Jadi disupport oleh beliau salah satunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada rencana bekerja sama dengan Sri Kandi dari organisasi Pemuda Pancasila, juga seperti itu. Mungkin kedepannya kita akan lebih banyak sosialisasi lagi kepada masyarakat untuk lebih mengenalkan produk kita dan untuk mengenalkan rumah pangan kita seperti itu. Baik, jadi khususnya untuk komunitas juga ya Pak? Iya, iya. Baik. Nah, jangan lupa di rumah nih, mungkin yang kalian berminat untuk menjadi mendaftarkan diri nih ya, untuk bergabung dalam rumah pangan kita, mungkin nanti bisa langsung menghubungi atau ke kantor Bulog langsung ya Pak ya? Iya, iya. Baik, kalau untuk kantor sendiri mungkin bisa lihat di bawah ini ya. Baik, kita akan lanjut lagi di rumah, kita akan membahas ini menarik sekali ya. Ternyata kalau kita ngobrol bersama Bulog ini, selain mendapatkan informasi menarik, juga mendapatkan kayak peluang bisnis nih ya. Insya Allah. Baik, kita akan lanjut kembali tentunya Pak Aldo. Boleh masuk di rumah, jangan kemana-mana, selalu bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini dan masih bersama narasumber kita yaitu Kepala Cabang Perum Bulog Kota Lubuk Linggau, Bapak Aldo. Pak Aldo, saat ini kan kita tahu ya betapa susahnya kita mencari gula pasir dan juga bahan baku lainnya, tapi alhamdulillah untuk wilayah kita sendiri itu belum, kita belum merasakan ya. Alhamdulillah masih stabil gitu. Pak Aldo, melihat kondisi seperti ini mungkin menurut Pak Aldo bagaimana nih Pak dengan adanya ini biasa terjadi, apakah benar ini terjadi atas penimbunan-penimbunan dilakukan oleh pelaku usaha nih Pak ya? Mungkin bisa dibantu nih Pak. Ya, terima kasih. Kita tanggapi untuk khususnya gula pasir ya Pak ya. Iya, kalau gula pasir ini memang kalau dari penglihatan kami di lapangan, ini bukan akibat dari penimbunan. Baik. Bukan dari akibat dari penimbunan. Ini memang semata-mata dari belum produksinya dari pabrik-pabrik tebu atau pabrik gula. Baik. Memang musim panen tebu nantinya kira-kira sekitar bulan 5, bulan 6. Jadi memang kita mendapatkan sedikit kesulitan dalam mendapatkan stok komoditinya berhubung dengan belum masuknya masa giling seperti itu. Tapi kalau untuk Bulog sendiri, insya Allah kita ada rencana kedatangan stok gula. Ya, kita sama-sama berharap sebelum Ramadan ini akan dapat tambahan stok gula. Memang tidak besar, tapi rasanya cukup. Untuk bisa memberikan sedikit bantuan kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah, tetap harusnya dalam aturan Permendag. Harus sesuai dengan head seperti itu. Tapi sekarang ini Pak Aldo ya, banyak sekali masyarakat khususnya tetangga nih ya, warga Lubuk Linggau yang merasa ketakutan ya, atas mereka mengkhawatirkan, waduh ini gula aja udah mulai sulit nih untuk dicari. Bagaimana dengan sembako yang lainnya nantinya? Kita tahu Ramadan ini kan kita benar-benar agak kesulitan dengan adanya wabah COVID-19. Kita untuk beribadah pun dibatasi, apalagi untuk kita berbelanja seperti itu. Nah, melihat kondisi yang seperti ini, kira-kira apakah untuk Ramadan nanti sampai saat ini dan ke depan nih, apakah untuk kita akan ada sedikit apa ya, sedikit gejolak dalam ketersediaan sembako, Pak? Ya, Perum Bulog kantor Lubuk Linggau, kita sudah ada rencana untuk bisa memberikan keterjangkauan kepada masyarakat khususnya bahan sembako ya, bahan pangan terhadap komoditi pangan yang kita miliki saat ini.
Mungkin salah satunya seperti kita bekerja sama dengan kantor kecamatan. Baik. Nanti kita akan coba drop barang kita di kantor kecamatan, nanti stok kita berikan pengelolanya kepada kantor kecamatan tersebut, pihak kecamatan tersebut, untuk dapat dijual kembali kepada masyarakat. Jadi masyarakat cukup dari satu titik saja untuk melakukan pembelian, saya rasa itu cukup untuk bisa mengurangi potensi kerumunan di pasar. Cuman tetap dengan apa ya, protokol COVID-19 ya Pak. Benar. Jadi dengan meskipun kita melakukan satu titik, jadi kumpul, cuman tetap harus dalam ini ya protokol COVID-19. Itu baru dari rencana kita. Baik. Kita belum koordinasi langsung kepada pemerintah kota atau kabupaten maupun pihak kecamatan, tapi rasanya untuk bisa memberikan keterjangkauan harga dan keterjangkauan pangan kepada masyarakat di tengah wabah COVID ini yang membuat kita membatasi diri ya untuk keluar rumah lebih banyak, lebih sering, rasanya cukup lah untuk bisa sedikit memberikan keterjangkauan seperti itu. Baik. Paulus, seperti biasa di segmen ketiga kami meminta narasumber kami untuk memberikan himbauan atau mungkin informasi yang terupdate untuk di rumah, dan mungkin bisa sedikit Paulus menghimbau bahwasanya ini ketakutan masyarakat ya atas kondisi sembako yang takutnya ke depan itu bakal ada gejolak seperti itu, akan kesulitan mereka mendapatkan. Mungkin dari Paulus bisa menghimbau untuk pelaku usaha kita sendiri agar tidak ikut berkompetisi dan menimbun misalnya seperti itu. Kami silakan Pak Aldo. Terima kasih. Kami kemarin hari Rabu rapat pagi hari dengan Sekda, siangnya dengan Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, terus dilanjutkan dengan Komisi 2 DPRD Kota Lubuk Linggau. Kita juga mengantisipasi potensi-potensi gejolak maupun panic buying di tengah masyarakat. Jadi di sini kita dalam posisi Bulog, kita menghimbau kepada masyarakat Muratara, Musirawas maupun Kota Lubuk Linggau untuk tidak usah khawatir, tidak usah bersikap reaktif untuk melakukan pembelian yang berlebihan, melebihi dari kebutuhan yang sewajarnya. Dikarenakan memang dari informasi yang kita dapatkan kemarin, Kota Lubuk Linggau maupun Musirawas dan Muratara masih bisa dibilang cukup aman untuk bisa kita tempati. Jadi tidak perlu kita khawatirkan kita harus isolasi diri untuk bisa menimbun stok pangan sebanyak-banyaknya. Kasihan dengan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Mereka mungkin tidak punya kendaraan untuk membeli stok pangan di dekat rumah mereka karena habis tertimbun. Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk pergi ke pasar. Jadi kasihan kita kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jadi kami di sini pihak Bulog menghimbau kepada masyarakat. Kami dalam posisi Bulog saat ini, kita memberikan kepastian kepada masyarakat stok pangan khususnya beras dan yang lain-lain masih cukup untuk 1-2 bulan ke depan. Jadi tidak usah dikhawatirkan panic buying itu menjadi problem terbaru bagi kita nantinya, problem tambahan, PR tambahan bagi bagi Bulog dan pemerintah untuk bisa memberikan pasokan komoditi tambahan untuk bisa kita simpan nantinya gitu. Baik, jadi Mas Sudirma tentunya tidak perlu panik ya apabila nanti di ke depan atau bulan depan menginjak Ramadan, kalian tidak perlu panik tentunya untuk sembako atau mungkin bahan pangan ya. Yeah. Insya Allah kita masih akan dipermudah ya, karena tentunya Perembulog juga ikut andil dan juga tentunya sangat memperhatikan ya Pak ya. Baik, terima kasih untuk Pak Aldo atas waktunya kasih, dan Pak juga Iqbal. Informasi yang kita terupdate tentunya dan terima kasih di rumah. Usai sudah bincang kita bersama Bapak Finaldo Fernandez SHMH, merupakan Kepala Cabang Perembulog Kota Lubuk Linggau. Dan informasi tadi tentunya sangat menarik dan juga memberikan informasi begitu up to date untuk kita semua. Saya Iqbal dan juga narasumber pamit undur diri. Tetap terus saksikan up to date, berikan info terkini hanya di Slambar TV, punya kita galeng.